Silakan. Silakan sayang. Kami baru bertemu tahun ni. Tahun ini tahun kami ditemukan oleh manajemen kami, ya. Bigood Music. Jadi alhamdulillah proses perakaman, ya. Dan juga macam kami beruntung kerana saya dengan Naufa sangat serasi sebagai kawan. Kita orang sangat serasi untuk bekerja bersama. Ya. Benar, hanya kawan aja. Ya, betul. Tak ada cinta, love ke apa ke? Tak ada, tak ada. Tak ada atau belum ada? Belum ada mungkin. Tapi pasti banyak fans-fans yang ingin kalian bersatu kan, kayak kita. Ya, kenapa? Kalau ini yang perempuan, perempuan ini maksa. Dia budak laki, iya, tak? Ini yang lakinya lari mulu. Masa sih enggak, tak ada cinta-cinta itu tak ada. Kami itu enggak tak ada apa-apa hubungan melainkan kawan lah. Oh, kawan. Melainkan apa, kalau tak ada taruh mungkin tak tuntuang. Jadi kawan aja profesional, yeah. Ya. Tapi siapa sih yang menciptakan lagu Casablanca yang kalian nyanyikan hingga begitu terkenal di Indonesia itu siapa? Oke, Casablanca ada dua lirik. Ini saja mi kecil, mi kecil. Oh, mi kecil. Kasih clip on saja. Apa lah. It's okay. Casablanca ni ada dua lirik. Lirik Melay and lirik Arab. Lirik Melay sama lirik Arab. Dua lirik, lirik Malaysia, bahasa Malaysia sama lirik bahasa Arab. Yang menciptakan siapa? Yang menciptakan lagu ni lirik by Dakmi. Dakmi. Dan lirik Arab tu daripada Karim Al Ali. Karim, halo Dakmi. Dakmi Malaysian. Ya. Dakmi orang Malaysia. Sama Mas Karim. Kalau Karim siapa tadi? Karim Al Ali. Itu orang mana? Ya. Karim Al Ali itu orang Syria. Orang Syria. Ya. Judulnya Casablanca. Sama teman kita juga lagi izin karena sekarang dia lagi syuting Hantu Terowongan Casablanca. Dia jadi tuyul seniornya. Dia jadi hantunya. Ada kawan kami, tuh lihat. Bisa lihat kan? Tuh, iya. Ini sebenarnya dia botania. Aslinya botak. Jadi makanya main hantu-hantu jadi tuyul. Lagi sibuk syuting. Jadi lagu Casablanca ini sebenarnya kan ada dua versi. Ya. Bahasa Arab dan juga Melayu. Ya. Tapi apakah dari bahasa Arab dan bahasa Melayu ini artinya sama? Sama. Ya. Artinya lebih kurang. Lebih kurang sama. Tapi cuma beda bahasa aja. Tapi kalau tengok lirik bahasa Arabnya, dia sangat poetik orang panggil. Sangat berpuitis. Yes, berpuitis. Lebih kurang atau kurang lebih? Sama aja. Sama aja. Jadi artinya tentang apa lagu Casablanca ini? Oke, Casablanca maksudnya adalah rumah putih. Casa maksudnya rumah, Blanca putih. Tapi bila nak direlatekan dengan kita punya lirik Casablanca ni, dia jadi cinta yang suci. Oh. Gimana gayanya? Okey, sekali lagi ya. Ya. Casablanca maksudnya adalah rumah putih. Rumah putih. Casa is rumah. Blanca adalah putih. Blanca putih. Bila nak direlatekan dengan lirik Casablanca. Casablanca. Dia jadi cinta yang suci. Cinta yang suci. Kak, tadi ada begininya. Kasa tuh bukan buat kalau ada luka orang. Itu kain kasa. Beda lagi. Baiklah. Nanti kamu kalau di Indonesia ciptakan lagi, jangan judulnya Casablanca. Apa? Kota Casablanca. Berarti ini pertama kalian berduet ya, Gak? Iya sayangnya. Iya. Sebelumnya nggak pernah duet sama sekali. Nggak pernah.